Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghatur salam Panglima Utama Istana Surya Negara bergelar Panglima Taman Sari Istana Surya Negara Majur Mardani Sarjana Hukum Bin Adi Jayadi Bin Adi Ubedillah Bin Abang Umar bergelar Pangeran Sura Bin Haji Abang Usman bergelar Paku Negara yang merupakan Raja ke-11 bertahta di Istana Surya Negara dari 22 Sultan, Raja dan Pangeran Ratu yang bertahta sejak tahun 1380. Atas sumpah, menyikapi pemberitaan yang beredar di media sosial yang memberitakan Diki Arianto sebagai Raja Sanggau Kalimantan Barat dengan sebutan Raja Yang Mulia Sultan Mulia Diki Arianto Padma Dipura Kusuma Nata Pakunegara dari Istana Baitul Mulkiyah Kesultanan Pakunegara Pringin Sanggau Kalimantan Barat dikutip dari Kalbar Interaktif .com tanggal 18 Maret 2021. Berita ini menoreh luka keluarga kerabat Istana Surya Negara yang merupakan pewaris, waris serta zuriat Kerajaan Surya Negara. Dalam putaran waktu ini atas titah dan sumpah maklumatkan, pertama, Kabupaten Sanggau hingga saat ini hanya ada dua kerajaan di mana kekuasaan atas titahnya yang sah berdasarkan fakta dan data sejarah, yakni Kerajaan Surya Negara atas kuasa dan titah Pangeran Ratu Surya Negara Dr. Andes Haji Gusti Arman MSI bertempat di Kecamatan Kapuas, dan Kerajaan Paku Negara atas kuasa dan titah Raja Gusti Yusri Sarjana Hukum bertempat di Kecamatan Tayang. Kedua, kepada media sosial yang memberitakan sebelum mempublikasikan, hendaklah mengklarifikasi atas kebenaran pemberitaan. Hal ini berakibat buruk jika pemberitaan itu tidak sesuai dengan fakta sejarah, akan berdampak pada pewaris, waris, dan zuriat kerajaan, mengakibatkan amarah hingga pertumpahan darah. Atas titah dan kuasa, 1. Seluruh pernyataan atas pemberitaan tidak benar dan tidak dapat diakui dan dipertanggungjawabkan atas fakta dan data sejarah kerajaan yang ada di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. 2. Kepada media yang memberitakan, segera menghapus pemberitaan agar tidak terjadi tindakan yang berdampak buruk pada kerukunan hidup berbangsa dan bernegara, terutama pada pewaris, waris, serta zuriat kerajaan Nusantara. 3. Meminta pada lembaga negara terkait agar dapat bertindak tegas hingga menutup jaringan media yang memuat terkait Kerajaan Surya Negara tanpa seizin kerajaan. Salam hormat yang mulia seluruh kerajaan Nusantara, khususnya kerajaan yang berada di Kalimantan Barat, atas apa yang telah diberitakan terkait kerajaan yang bertempat di Kabupaten Sanggau, Kecamatan Kapuas. Penutup kata, Lanau Idau Teluk Stinting, ketiga dengan Tapang Setola, Tanah Sanggau sulit dibanding, Tanah Mengkiang cermin mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.